Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Magic 5 yang tayang malam hari ini 28 Oktober 2024, episode 578. Sepertinya kali ini Larasati benar-benar sudah mantap perasaannya dengan Arlo. Dan kali ini pun Larasati didukung oleh kedua anaknya, yaitu Rasya dan juga Naura. Dan itu artinya semakin mudah bagi Arlo untuk bisa membalaskan dendam kepada Rasya dan juga anak-anak Magic 5, karena notabene Larasati benar-benar sudah jatuh hati kepada rayuan-rayuan Arlo. Semoga saja yang kita harapkan sebelum Larasati mengalami sakit hati yang lebih dalam dengan Arlo, yang kita harapkan Rasya ataupun anak-anak Magic 5 lainnya dan juga Dika, ada salah satu dari mereka yang curiga dengan Arlo. Karena kita ketahui Arlo adalah Mr. Spooky yang ternyata hadirnya untuk mendekati Larasati ada maksud tersendiri. Ini Rasya Dika benar-benar bahagia ketika ibunya bahagia. Namun justru ini yang akan menjadi bumerang bagi Rasya, Dika dan juga anak-anak Magic 5 lainnya. Semoga saja harapan kita akan ada petunjuk untuk bisa menyadarkan anak-anak Magic 5 bahwa Arlo itu adalah orang jahat yang sedang mengintai mereka. Akan seperti apa sebenarnya lika-liku dari balas dendam Arlo yang semakin hari semakin benar-benar di luar nurut. Makin penasaran? Saksikan terus Magic 5 hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.